Nomor 21. Di dalam kelas akselerasi, jika siswa yang mendapat nilai 7 adalah 10 siswa. Jadi ini nilai ya. Nilai 7 ini frekuensinya adalah 10 siswa. Nilai 8 adalah 8 siswa. Nilai 8 adalah 8 siswa. Nilai 9 10 siswa. Nilai 9 10 siswa. Dan nilai 10 12 siswa. Nilai 10 12 siswa. Maka persentase siswa yang mendapat nilai 9 adalah persentase yang ini yang ditanyakan. Ini kita jumlah dulu ya, frekuensinya berapa? Ini dapat 40. Jadi persentase nilai yang dapat 9 ini nanti ya adalah ini 10 bagi 40 ya, 40 adalah totalnya kali 100%. Ini akan mendapatkan 25% ya. Jawabannya adalah yang E. Ini pembahasan nomor 21.